Okay, halo sahabat semua para pecinta sinetron Love Story The Series. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Okay guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan guys. Dimana di adegan ini kita pun bakal disuguhkan dengan adegan yang sangat begitu puas, karena memang kali ini guys, si Arman dan Haris begitu juga dengan Anita akhirnya mendapatkan karma akibat ulah perbuatannya sendiri. Karena memang pada saat itu sempat si Baron pun merasa kesal dan kecewa sekali, karena mungkin di sini Baron pun merasa kalau dirinya telah dipermainkan oleh ketiga orang ini guys, yang pada akhirnya anak buah Baron, begitu juga dengan si Baron ini yang sangat begitu posesif dengan kelakuan Anita, Arman, begitu juga dengan Haris yang pada akhirnya mereka sempat dipukuli oleh anak buah si Baron ini. Karena memang terlihat di episode sebelumnya guys, di mana Maudy pada saat itu sempat ingin pulang dari kota Semarang dan ia pun ingin menemui baby twins yang memang pada saat itu sedang sakit, dan Anita di sini memang tidak sempat untuk mengizinkan si Maudy ini untuk pulang karena memang Anita pun sempat curiga. Namun di sini Baron mengizinkan si Maudy ini untuk pulang, dan pada akhirnya Baron sendiri di sini mengantar Maudy. Dan di situ juga terlihat Maudy yang sangat begitu terkekang ketika ia berada di sebuah mobil milik Baron, dan Maudy pun sempat punya pikiran ia pun harus bisa kabur dari genggaman si Baron ini. Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys. Seperti yang sudah kita ketahui guys, bahwasanya di sini Maudy pun selalu tertekan akibat ulah perbuatan dari Arman, begitu juga dengan Anita alias ibu kandung dari Maudy sendiri. Padahal Maudy pun sempat saja meminta izin kepada Anita untuk segera pergi menemui baby twins, namun Anita sempat melarang karena memang Anita pun sedikit cerdik, di mana mungkin di sini Anita mempunyai feeling bahwasanya Maudy memang ingin bertemu dengan sosok Ken, dan mungkin Anita pun sangat begitu ketakutan apabila Ken pun di sini mengetahui segala hal tentang Maudy bersama Anita. Dan di sini juga sempat si Baron mewakili untuk bisa mengantarkan Maudy, namun memang si Anita ini berencana busuk guys, di mana Anita pun mengizinkan Maudy untuk pergi bersama si Baron. Dan Maudy pun sempat meninggalkan tempat, di mana ketika ia pun berpura-pura ke toilet di sebuah pom bensin, dan memang kali ini Maudy pun sangat begitu nekat sehingga Maudy di sini bergegas untuk kabur dari kehidupan si Anita, begitu juga dengan Haris yang selalu menekan Maudy untuk supaya bisa mendekatkan dirinya bersama si Baron. Di sini terlihat guys, di mana Haris dan Anita memang babak belur sekali ketika anak buah si Baron ini menghajar kepada mereka bertiga ya guys. Di sini juga terlihat si Arman yang memang pada saat itu sempat dihajar oleh anak buah si Baron. Karena memang Arman pun sudah tidak berkutik, begitu juga dengan si Anita dan Haris yang memang pada saat itu sempat disekap dan diculik untuk dibawa ke sebuah gudang kosong. Dan di adegan lain, di mana kali ini guys, keniatan dari Rama untuk memisahkan antara Papa Wilan begitu juga dengan Tante Dinda, yang memang pada saat itu Rama pun sudah muak mungkin dengan perlakuan dari papanya,
yang sudah menyelingkuhi si tante Dinda. Padahal Rama sendiri di sini belum tahu seluk-beluk pakar dari permasalahannya, di mana Rama di sini meminta kepada Madina untuk supaya bisa merestui hubungan antara mamanya bersama papa dari si Madina ini. Dan di adegan lain juga guys, di mana di sini terlihat si Arman nih guys, ketika Arman pun sedang melintas di sebuah jalan, di mana Arman pun di sini sempat untuk bisa mewakili dan menghajar preman-preman tersebut, namun preman tersebut pun sangat begitu kuat yang pada akhirnya Arman pun di sini harus dipukuli dan dihajar oleh si anak buah dari si Baron ini. Dan di adegan terakhir di mana kali ini Wilantara pun sempat memergoki antara Tante Dinda, begitu juga dengan Faisal yang memang pada saat itu guys, di mana Wilantara pun sudah kesal dengan perlakuan dari si Tante Dinda yang sudah memitnah dirinya, namun perjodohan antara Rama dengan Madina yang ingin mendekatkan Faisal begitu juga dengan Tante Dina mungkin cukup akurat. Namun Faisal di sini sangatlah tidak mau apabila dirinya menjadi orang ketiga di dalam permasalahan rumah tangga Wilantara begitu juga dengan Tante Dina. Lantas apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya ya guys? Kita semua bakal bikin penasaran dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.